saya Dr. Kim Kim. Hari ini saya ingin memperkenalkan bagaimana kita boleh menghasilkan baja kompos daripada sisa organik dari dapur kita. Tahukah anda apa akan terjadi jika anda tidak mengasingkan sisa organik daripada sampah-sampah yang lain? Jadi, apa salahnya kalau kita dapat membantu pekerja majlis pembandaran dengan mengasingkan sampah-sampah kita? Senang saja, bukan? Jadi, mulai hari ini, mari kita sama-sama didik ahli keluarga kita untuk mengasingkan sampah. Mamat ni. Alamak. Sorry. Garang betul makcik ni. Ha, pandai pun asingkan. So, are we good now? Ha, macam ni lah baru terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak adakan demonstrasi bagaimana kita boleh gunakan sisa makanan, sisa dapur untuk dijadikan baju kompos. Yang pertama yang kita perlukan ialah bekas. Tidak perlu bekas yang mahal. Okey. Jadi kita perlu letakkan sedikit tanah yang boleh dibeli di pasar raya. Tunjukkan. Okey. Ini sebagai untuk menghasilkan mikrob ya di dalam tanah. Kemudian layer yang kedua, kita gunakan kalau ada sisa sayur, sisa buah-buahan, pokok-pokok yang telah dipotong, kulit rambutan, kulit durian. Kenapa kita perlukan lapisan ini? Ini diperlukan untuk menyerap lembapan. So kita masukkan. Jadi kita boleh nampak di sini, lapisan pertama ialah tanah yang ada mikrob. Lapisan kedua, fiber. Kulit durian, kulit buah-buahan, sayur-sayuran yang lebihan sayur-sayuran. Di mana dia boleh menyerap lembapan. Okey. Yang seterusnya ialah sisa makanan. Kita potong bawang. Ada isi-isi lebihan ayam, lebihan ikan. Itu merupakan lapisan yang ketiga. Jadi kita ratakan. Okey. Jadi kita gaulkan. Okey, yang terakhir sekali kita kena letak satu lagi lapisan tanah yang sama. Setelah kita ada tiga lapisan, yang pertama tanah, kemudian kedua ialah lebihan sayuran, lebihan kulit buah. Ketiga ialah lebihan makanan, sisa-sisa makanan daripada rumah. Dia perlu satu lagi lapisan tanah. Yeah. Okay. Jadi, saya tunjukkan. Okay, selepas proses lapisan tadi, kita gaulkan. Okay, lagi rata, lagi bagus. Dan aktiviti ni sebenarnya kita boleh lakukan dengan anak-anak kita. Okey. Macam mana kita boleh main-main dengan anak kita? Tutup. Dan kita boleh ajak anak-anak kita goyang Senang, lebih senang dia bercampur, lagi bagus. Proses penghasilan lagi cepat. Jadi modalnya tak mahal, kotak, sedikit tanah dan sisa makanan yang memang percuma. Assalamualaikum. Saya Azwari daripada Fakulti Sains UPM. Saya akan bercerita berkenaan dengan perkomposan. Vermicompost berbeza dengan kompos biasa kerana di dalam vermicompost, ejen pengkomposan merupakan cacing tanah yang mempunyai hubungan simbiotik dengan microbes. Di dalam intestin cacing itu sendiri ada pelbagai microbes. Dan apabila dikeluarkan melalui najis cacing itu,
media tersebut merupakan platform yang bagus untuk beneficial microbes. Dalam keadaan tertentu, microbes ini sebenarnya boleh merembeskan hormon dan juga enzim yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Vermicompost sebenarnya di dalamnya terdapat pelbagai microbes, beneficial microbes, microbes yang berguna yang boleh mensintesis pelbagai jenis enzim, pelbagai jenis hormon yang berguna untuk pertumbuhan tanaman. Antara microbes yang kita kenal pasti adalah rhizobium, nitrosomonas dan juga azotobacter. Microbes ini boleh mensintesis urease contohnya dan juga fosfatase, dan dengan adanya enzim dan juga contohnya hormon pertumbuhan, vermicompost ini boleh menggalakkan pertumbuhan dari segi penyerapan nutrien lebih berkesan dan juga dari sudut availability nutrien tadi dalam keadaan yang tersedia untuk diserap oleh tumbuhan. Vermicompost kita boleh jangkakan penuaian hasil selepas lebih kurang 2 bulan berbanding dengan kompos biasa yang mungkin memerlukan sehingga 6 hingga 8 bulan bergantung kepada keadaan fizikal bahan yang kita gunakan untuk komposan tadi. Di samping itu, kalau kita lihat sama ada kompos ataupun vermicompost, kedua-dua bahan ini merupakan bahan organik yang mempunyai kesan yang baik kepada ekosistem. Kalau kita lihat baja-baja kimia, sebenarnya lebih kurang maksimanya 30% saja yang mungkin boleh diserap oleh tumbuhan, sedangkan lebihan tadi akan melalui proses larut resap yang mungkin akan berakhir kepada badan-badan air, contohnya di tasik-tasik dan juga di sungai-sungai, dan akhirnya ke ekosistem marin kita. Keadaan ini boleh membawa kepada algal bloom fenomena, di mana proses lampau baja berlaku di dalam satu-satu badan air. Keadaan ini boleh menyebabkan badan-badan air tadi tercemar dengan pereputan algae dan juga tumbuhan akuatik yang selepas satu proses mati dan seterusnya mengalami pereputan, lantas mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan khususnya di kawasan-kawasan perumahan. Harga untuk cacing perkompusan ini, vermicompost ini agak mahal. Sekilo lebih kurang dalam RM500. Tetapi saya akan share tips macam mana kita boleh dapat cacing-cacing ini daripada persediaan kita. Cacing pengkomposan vermi ini ataupun vermicompost ini, cacing kriterianya sangat umum. Kalau kita lihat di kawasan-kawasan kebun, cacing ini berwarna merah gelap dan kriterianya dia selalunya akan berkumpul. Dia selalunya kita boleh jumpa dalam keadaan yang berkumpulan. Cacing di kawasan tropika ini yang sesuai dengan iklim kita, cacing lokal, cacing tempatan kita adalah cacing yang kita namakan cacing iridescent Indian Blue, Indian Blue iridescent, yang juga nama saintifiknya adalah Prionic excavatus. Itu cacing lokal kita. Berbalik kepada cacing tempatan, kalau kita berminat untuk melakukan vermicompost, satu tips yang saya boleh kongsikan dengan anda semua adalah kita letakkan longgokan, contohnya najis haiwan, najis lembu umpamanya, di atas permukaan tanah, tanah kebun. Lepas tu kita cover dengan guni. Kita tutupkan najis tersebut dengan guni. Kita lembapkan. Kalau tanah tersebut mempunyai spesies cacing ini, dalam masa lebih kurang 2 minggu, kita alihkan guni dan kita periksa najis tersebut. Besar kemungkinan kalau sekitaran tersebut ada cacing ini, cacing ini akan berkumpul di dalam najis tersebut. Dan kita boleh ambil spesies ini dan kita gunakan untuk vermicompost pada skala kecil di rumah.